Beginilah suasana malam pergantian tahun di pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Hilir mudik kendaraan dan pejalan kaki memadati jalan protokol. 330 personel kepolisian dikerahkan untuk mengantisipasi kemacetan dan kriminalitas di sejumlah lokasi keramaian. Selain itu, petugas juga berpatroli dengan jalan kaki di sepanjang turapan pinggiran Sungai Mahakam hingga di bawah jembatan Kartanegara. Semoga di tahun 2016 kita semua makin sukses dan makin menyadari pentingnya keamanan di lingkungan masing-masing. Saat malam pergantian tahun, kemeriahan di Kota Raja berpusat di sejumlah lokasi. Warga menutup tahun 2015 dengan berkumpul di sekitar kantor bupati, jembatan Kartanegara yang diresmikan akhir tahun 2015, dan sepanjang jalan Walter Mongonsidi, Kelurahan Timbau, Tenggarong. Pada pergantian tahun menuju 2016, pemerintah kabupaten maupun pemenang pilkada yakni Rita Widyasari tidak menggelar perayaan khusus tahun baru bagi masyarakat umum. Dari Kutai Kartanegara, Feruz Zabadi memberitakan.